Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto profil WhatsApp, kemudian info WhatsApp, kemudian terakhir dilihat dari orang tertentu. Jadi untuk update terbaru dari WhatsApp sekarang, kalau kalian lihat di sini saya pakai WhatsApp versi biasa. Nah, bisa kalian. Tapi ada tulisan beta. Beta ini versi uji coba. Jadi kalau dalam versi uji coba ini, kedepannya kalian juga akan mendapatkan, karena versi beta ini kita bisa mencoba versi baru sebelum dirilis ke versi publiknya. Nah, untuk itu cara untuk menyembunyikan foto profil dari orang tertentu ataupun info lainnya seperti terakhir dilihat, info status seperti ini. Buka yang namanya aplikasi WhatsApp, kemudian pilih ikon tiga titik yang ada di sudut kanan atas. Lihat di sini ada setelan, silakan dipilih setelan. Nah, pilih akun, pilih privasi. Nah, kalian lihat di sini ada terakhir dilihat. Kalau kalian tidak ingin terakhir dilihat muncul pada orang tertentu, kalian bisa menyembunyikan. Caranya pilih di sini. Nah, kalian pilih kontak saya kecuali. Kecuali kalian pilih kontaknya. Jadi orang tersebut tidak akan bisa melihat kapan kalian terakhir dilihat. Kemudian untuk menyembunyikan foto profil dari orang tertentu, pilih foto profil. Nah, ini pilih yang kecuali kontak saya kecuali. Silakan pilih kontaknya untuk kalian yang ingin menyembunyikan foto profil dari orang tertentu. Kemudian untuk info juga bisa disembunyikan ke orang tertentu. Nah, di sini pilih kontak saya kecuali. Jadi yang kita kecualikan tersebut itu tidak akan bisa melihat info WA kita. Jadi itu saja, silakan kalian tunggu update terbaru dari WhatsApp ke versi yang saya gunakan ini, yaitu saya cek dulu. Nanti kalau kalian mendapatkan update ke versi tersebut pasti sudah dapat fiturnya. Nah, yang ini versi 2.2.2.1.0.9. Itu saja, semoga bermanfaat.